Alright, ladies and gentlemen, apa kabar semuanya yang ada di mana-mana pun Anda berada. Hari ini kita akan membahas sebuah band yang datang dari Jakarta, Indonesia, yang menghembuskan napas baru di dunia musik, apalagi di dunia musik metal ya. Mereka menggabungkan hip hop dan metal, sesuatu yang jarang dilakukan orang-orang di mana-mana. Oh, bukan jarang, tapi sering sih, udah banyak sih ya, tapi di Indonesia maksud saya. Ada rappernya sekalian dengan membawakan nuansa death metal, tapi rapnya kentara, bukan new metal, bukan, berbeda dengan new metal. Ini betul-betul sangat berbeda kalau menurut saya. Silakan dilihat, ini ada videonya, Time to Destroy, katanya apa, I Want to Die. Jadi kalau menurut saya, band yang satu ini akan menjadi sebuah fenomena yang besar di Indonesia. Kalau mereka tetap lanjut, kalau mereka tetap berjalan ya. Soalnya saya lihat di Indonesia itu banyak sekali potensi-potensi band-band bagus, tapi hanya masalahnya mereka jarang sekali melanjutkan apa yang mereka miliki. Terkadang ya cepat selesai. Di sini saya akan memutar sebuah lagu yang berjudul kalau tidak salah It's Not Good ya. Lagu ini sangat bagus kalau menurut saya. Tapi kita coba bersama-sama mendengarkannya dari perspektif yang berbeda.